Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Jamaah Golden Jannah. Kami dari Boyolali bersama empat rombongan, saya sendiri Muhni Ari Wibowo dengan pekerjaan sebagai abdi negara. Kami berangkat bersama ibu kami, Kayatmi, anak saya Muhammad Naufal Rembo. Nah, totok kan. Sama keponakan saya Farhanuddin Ayis. Ini. Ya, ini keponakan. Jadi kami untuk ibadah umroh ini motivasi yang utama adalah dereke ibu Birrul Walidain. Jadi insya Allah kita berusaha menggapai dua pahala, pahala umroh dan berbakti kepada orang tua. Karena di periode 2014 kami sudah mengantarkan almarhum bapak. 10 tahun kemudian alhamdulillah kesampaian untuk mendampingi dan mengantarkan ibu bersama-sama beribadah umroh. Tujuannya juga memotivasi untuk anak-anak dan saudara kami. Ini besok kelak ketika ada rezeki yang melimpah, bisa mengajak saudara-saudaranya untuk berangkat umroh bersama-sama. Jadi katakan umroh itu adalah ibadah ya sekaligus refreshing. Refreshing karena di sana banyak sekali bisa dilihat di kota Madinah. Candunya sangat luar biasa. Madinah itu menghadirkan sebuah ketenangan. Kota Madinah menghadirkan sebuah ketenangan, kedamaian, kesejukan, dan kerinduan. Kalau di kota Mekah itu menghadirkan sebuah kekuatan. Kekuatan kita untuk menyelesaikan ibadah, untuk masuk ke dalam shop yang dalam hal ini bisa mendekat ke lingkaran Ka'bah. Ini sedikit ulasan dari kami, dari keluarga Boyolali. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bersama masih diberikan umur panjang, kelimpahan rezeki, sehingga kita bersama-sama berangkat kembali melalui Golden Jannah mengambil paket VIP. Amin. Semoga Allah kabulkan. Amin. Allah. Demikian review singkat dari kami. Ya, mungkin sebelum dulu ya, ini jamur dulu ya. Ini ketika berangkat itu biasanya orang yang belum pernah itu berbicara dengan sekali untuk uang. Biasanya gimana memanage uang untuk sebanyak ini caranya? Ya, kalau kita itu ada semacam subsidi Pak dari saudara kami. Jadi kami berangkat ini sebagian diberikan subsidi. Jadi untuk ibadah itu yakin bahwasanya nanti apa yang kita keluarkan untuk beribadah umroh itu akan diganti oleh Allah yang lebih besar. Itu prinsipnya. Jadi kita tidak eman untuk mengeluarkan berkaitan dengan ibadah ini. Tuh. Ya, memanage-nya. Jadi uang ini kan pinjemnya ini berapa besar, ini habisnya berapa. Ini kalau habisnya sekitar paket minimal kan sekitar 90-an lebih ya. 90 lebih. Ya kita, kalau kita dikenakan biaya separuh-separuh. Oh. Iya, ada saudara kami yang kalau lebih ada rezeki, jadi kami hanya berangkat membayar biaya separuh. Separuh? Iya. Separuh. Dan separuhnya? Yang separuhnya itu dicukupi dari saudara kami. Itu dihadiahkan apa tidak? Hadiahkan. Wow, keren. Karena prinsipnya beliau berprinsip kalau bisa itu memberangkatkan umroh sebanyak-banyaknya. Karena ini baru tahapnya, baru bisa memberikan separuh, ya separuh dulu. Dengan harapan nanti di lain kesempatan bisa memberangkatkan full semuanya tanpa biaya sedikit pun. Ini nanya dengan Ari. Ari itu ngasal di SD itu loh. SD Sanggerahan JPS Surakarta. Pernah mampir ke tempat saya mungkin. Iya, insya Allah. Pernah, ya. Prosok. Belum, proso. Belum, mungkin yang kena pantai luas. Itu kan menarik. Iya. Kalian kan tak apalis yang paling luas itu. Pojokan, ya dah. Parkirnya di dekat Sibela, dia kan ngelondor itu ya. Kalau nggak salah, kepala sekolahnya Pak Edi ya, pernah berinteraksi dengan Pak Edi, kepala sekolah Sibela. Banyak guru yang tempat saya ini orang mumpung kepala sekolah yang di Mas Yoda kerakenan aku kepala sekolah. Wow. Orang nek
Nek kono kenal karo Pak Muslim mesti ya. Ayo kok tuh saya tuku apa. Oh iya. Iya gitu ya. Nah ini ditanya kok. Dari sekian ini apakah juga ada yang pernah umroh? Mbah ini pernah dua kali ya. Tiga kali ini. Dua kali sebelumnya dan berarti sama ini tiga kali. Kalau saya 2014 bersama Bapak dan tahun ini, kalau anak dan adik ini umroh yang perdana. Jadi mungkin mereka sangat spesial untuk keberangkatan kali ini. Spektakuler ya. Ini umroh. Ya. Untuk berhaji gimana? Kalau berhaji alhamdulillah Ibu udah. Kalau haji saya dan istri alhamdulillah sudah mendaftar sejak tahun 2011. Kemungkinan waiting listnya keberangkatan tahun 2026. Ya, ya doakan mudah-mudahan bisa sampai untuk berangkat haji dan dimudahkan. Tuh. Ini untuk apa namanya kegiatan ini orang kampung juga tahu kalau jangan berangkat ke luar. Kalau kampung tidak begitu kami eksplor, kami hanya berpamitannya ke jamaah masjid. Oh gitu. Ya, ya karena memang biar tidak begitu Mbah Ceboh ya Mbah okay. Cuma konco-konco pengajiannya si Mbah aja. Oh iya okay. Ya. Nah ini Pak, kemudian memotivasi keluarga atau buat anak untuk haji gimana perjalanan? Ya itu harus tanamkan jauh, harus lebih awal. Karena memang kalau haji itu kan kalau kita tidak punya rezeki yang melimpah, kita nggak bisa ambil yang furoda. Kalau nanti ada kesempatan, kita mendaftar dulu, entah keberangkatannya itu kapan. Kita nggak tahu. Itu termasuk rukun yang termasuk salah satu rukun Islam kalau haji. Nah, umroh salah satu wacana untuk berlatih, untuk mengenalkan diri dan pastinya untuk menambatkan hatinya di Baitullah. Ketika hati sudah tertambat di sana, kerinduan untuk kembali itu akan selalu menggelora, otomatis akan memotivasi untuk bekerja lebih giat lagi untuk ya mencari rezeki yang halal untuk bisa berangkat lagi ke sana. Ini ibu ini dengan putra berapa sih? Empat. Oh, terakhir. Tidak ada terakhir. Senang ya. Kita itu berbahagia kalau menyaksikan ibu yang sudah sepuh, bisa berangkat atau dengan putranya, dengan putrinya lagi. Itu satu lebih terbaru. Sangat terbaru. Maksud saya dia kapan bisa dengan anak-anak? Iya. Singkat lah. Belum. Ini untuk kenangan ini dari Mbah sendiri mungkin ini pernah haji dan ini umroh ya. Ini kenangannya apa itu yang menarik? Yang ya, kenangan berkesan pasti ketika pertama kali tiba, suasananya itu berbeda dengan yang dulu. Oh ya? Iya. Kayaknya lebih dalam banget untuk tahun ini daripada yang tahun yang terlebih dahulu. Oh ya? Karena dulu belum bisa memaknai ibadah yang sesungguhnya. Kalau untuk tahun ini itu bisa merasakan bekas yang sangat luar biasa. Kenangan di sana dan pastinya kita dapat saudara baru. Ya. Kita mendapatkan teman sekamar, ya Allah itu. Jadi teman itu bapak dan ibu itu memang kalau terhambat di masalah jalan, alhamdulillah anak dan keponakan ini sebagai ya bisa dikatakan adalah dihadirkan Allah untuk menolong mereka. Memandu untuk berangkat sholat lima waktu di Masjidil Haram Nabawi. Mereka dengan ikhlas tulus membantu untuk mendorong. Itu hanya ketemu ketika kita bersama-sama dalam satu grup Golden Sana. Tapi Allah menghadirkan keinginan yang kuat saling menolong. Saya meyakini nanti akan mendapatkan balasannya lebih dari Allah. Kita kan niatnya bersama di sini Ibu. Ketiga kita ini, anak dan adik ini, untuk bergantian mendorong Ibu ketika di masjid. Tapi ternyata
kita tidak bisa bergantian karena sudah punya tugas masing-masing. Bergantiannya, bergantian mendorong, bukan bergantian mendorong Mbah, tapi bergantian mendorong dari teman-teman yang lain. Tak lebih dari itu ya. Iya, itu sebuah kenangan yang luar biasa juga. Memang kalau bersama orang tua memang harus ini, harus lebih ditambahi sabar ya. Okay. Dan saya juga menilai ya, menurut saya haji itu sebenarnya bukan untuk orang tua. Haji yeah. itu untuk orang muda. Orang muda berhaji langsung bahannya dua, langsung kontan belajar. Kenapa? Pasti kita ketika ketemu yang jam 10 itu menolong. Enggak, ya, pasti gitu, enggak apa-apa tidak. Ya, ada yang dorong, ada yang bantu membuka kartu, kan pasti itu. Itu yang saya nilai dari. Iya. Dan bisa dikatakan ibadah dan umroh haji itu ibadah fisik. Jadi fisik yang selagi kita masih mampu harus ditambah kemauan kuat untuk segera. Biar ketika nanti kita sudah tidak mampu secara fisik, kita sudah tertunaikan, terlaksana. Jadi tanaman motivasi nanti untuk generasi-generasi berikutnya. Ini penting. Karena sebenarnya jam masjid itu kita yang pernah berada harus memotivasi. Iya. Anak harus persiapan diri juga. Iya. Jangan sampai kuat. Orang yang haji tua itu menurut saya itu sebuah kesalahan perusahaan yang salah besar menurut saya itu. Ya. Karena apa? Tidak bisa optimal gitu. Maka terus Pak Yanu ini persiapan itu maksud merepotkan orang lain itu sangat merugikan bagi saya. Kalau berbayar kosnya lebih tinggi lagi nah, ya. Apalagi harus COVID apa dorong saat muamarwah dan sebagainya ya repot banget. Iya. Semangat. Nah, boleh. Nah, maka ini jelas ini. Kenangan sudah mendapatkan pahala terbanyak. Masya Allah, amin. Ya, Masya Allah. Itu tidak bisa dapatkan para sesepuh kecuali anak juga. Iya. Betul ya? Iya, sepuh nyurung sepuh ya mungkin ya? Nah, bahasa alam. Satu kenal berarti ketika pulang dulu saya merasakan nikmat yang waktu saya menanjik pesawat. Kenapa? Ya, ini sebenarnya kados ibu. Kalau bapak, ibu kan bapak itu loh. Mesti tua bapak ini. Ibu di belakang saya itu. Dorong. Ini bukan. Ketika sudah pesawat saya kan pulang terakhir ya. Nanti tunggoro-loro itu diangkut satu juga. Itu saya merasakan penderitaan yang begitu luar biasa. Si ibu, si istri itu bilang, aku pak. Bapaknya yang lebih tua itu lebih. Ya, malam sabda. Jadi, apa yang dikerjakan itu sebenarnya justru mah mengenal perasaan itu. Nek mbek ndemen aku haji ora saiki iki mesti ngono ku ya aku mesti aku semen aku sepuluh tuwa istriku tuwa dan aku tuwa jadi apa yang bisa ditolongkan turun turun mangkat ya jadi repot itu maka bersyukur itu ternyata tidak mesti yang hanya melihat orang jadi bersyukur betul. Merasakan diri kita iya buat jadi aku ada Allah nikmat yang luar biasa tetap sama di situ waktu kita pulang tuh pulang dulu kan kosong pak nggak ada orangnya setelah pulang kok ada itu perintian dari siapa tapi setiap kali ya merintis sama merasakan syukur itu masya Allah tidak orang itu rasa syukur itu dalam kondisi yang sama tidak mungkin merasakan hal yang sama ternyata beda gitu. Ya ini mungkin ya itu soal berisik atau agak bukan gitu ya apalagi banyak ya apalagi belum tahu yang tinggal kalau sudah tua itu geser aku ngurai so merius yang ngurai kris itu kan lagi bau yang itu juga sangat menyenat tapi sudah kita ikhlas aja karena itu saya ada itu kepulangan tidak ada tempat yang lain selain sini nah itu jadi rasa ikhlasnya itu juga mendapatkan pahala ke sini amin dorong, amin dorong oh. Ya Allah ya, ya mungkin dengan anu pesan pada teman-teman apa teman-teman guru-guru ya. Ketemu salam nama-nama mungkin bisa untuk ya. Teman-teman yang ada di SC Negeri Sanggerahan mainkah kami doakan dapat salam dari Ka'bah semoga panjenengan semua yang muslim di sana Pak Wanto Bu Siti Bu Fitri Pak Eru Pak Farid Bu Vivi Bu Tiwi Bu Tika semoga segera dapat panggilan dari Allah untuk pergi ke tanah suci beribadah umroh dan haji karena di sana ditemukan nikmat ketenangan yang sangat luar biasa. Salam
Mudah-mudahan diberikan kemudahan pada dengan semua. Satu lagi yang dari SDC Bela Barat disebut. Oh, SDC Bela Barat, Bolo Dewi, Mas Agus Nur Hidayat. Dapat salam dari Pak Mufti. Nanti panjenengan sowan ke tempat Pak Mufti akan dikasih wejangan-wejangan untuk memotivasi panjenengan berangkat ke Tanah Suci. Yeah, oke, okay? Olimpik sak jose wae. Saya tunggu di sana. Demikian teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik tayang kapan nih?